Okay, beam yang kedua. Kali ni light angle pula. Dapat ke sini lah pula. Kena ubah balik. Hai, kau hari ni kira sebab apa lama? Ya. 10 tahun dah dah? 10 tahun dah dah? Dah dah. Dulu ada bawa saya punya abang. Ya, lepas tu balik cuti. Sekarang dah bawa. Dah sampai satu tahun apa ya? Tapi yang bawa, ini nak sering. Bagus. Biasa juga ada bawa. Karena yang store 2. Oh. Kadang-kadang kan saya pergi pulang isi beam lah. Semua bang ada bawa. Semua tak pandai bawa punya. Semua isi beam tak nak bawa. Ini ya, dia rail pun tak ada oke. Dia kadang-kadang ada langgar kan. Dia simpi lari. Ya, dia oke lah dia bawa. Tu dia. Pergi kat depan ni pula. Nanti masa nak keluar kita try ambil view belah dalam pula, tengok macam mana ban jalan kasing reverse kan. Itu aku rekod belah luar. Ini aku nak rekod belah dalam pula. Okay. Touchdown. Okay, dua bin dah touchdown. Dah letak. Okay. Tiba masa untuk mengikat pula. Okay. So. Dua. Empat. 6 axel. Yang ni mati axel. Kalau boleh corner tu tambah tayar kecil, dia panggil multi axel lah. Tapi kalau trailer macam ni ada tak? Kalau dekat luar negara dia ada satu trailer, dia kira macam ni. Tapi dia bukan pole trailer, dia flatbed. Tapi boleh extend. Tapi tayar belakang boleh corner. Yang tu lagi shock. Masuk tempat speed-speed. Mana-mana cara ikat pun boleh. Ada masalah. Dia jadi nak simpul. Jadi abang-abang hotel jangan marah. Saya pun belajar lagi. Saya pun banyak benda tak tahu lagi. Tapi apa yang saya tahu, saya akan ketuju. Terima kasih, bukan king bukan idola. Kita bukan king, kita bukan hotel. Tak pandai.
Kita pun masih belajar. Ha. Saya budak baru belajar. Kalau saya salah tolong tunjuk. Oh, sebelah sana. Okay, ni belen kat depan dia. Dah siap isi, kita ikat. Ikat ni dia banyak-banyak cara ya. Atau kreativiti driver lah. Okay. Ni kat sini nak guna satu cycle pun boleh, nak guna dua pun boleh, atas kesesuaian. Dia rasa ada biji. Boleh kuat-kuat sangat, nanti bim apa pecah, nanti bim bergerak. Oh. Bim boleh jatuh. Lepas tu dia akan jadi ni lah, merekah lah sikit. Rosak. Tukar baru. Chain block pun dah minta yang baru je. Rosak main cepat rosak. Hari-hari pakai biasalah. Rosak main cepat rosak. Hari bukan selangka baru lah. Okay, settle. Boleh keluar. Hari ni kita ambil view pula dalam reverse keluar. Are you happy? Yes, I'm very happy. Tempat ni boleh kira agak sempit lah bila trailer dah extend ni. Sebelah sana ada kereta, lepas tu pagar ada lagi. Kita jaga-jaga ni. Oh, spin. Ini depan sini.
Dia MAN ni dia steering kena banyak kali pusing. Oh, hidup gear 2 tadi. Ha. Eh, 2 tak boleh, kena guna gear 1. Itulah aku nak belajar. Hmm. Yang ni TKC Logistik. Ah, wow. Volvo FH 80. Sebelah ni Dino 700. Redup sambil menunggu untuk keluar pukul 8 lepas malam baru gerak hala ke bagan Datuk. Lokman mau ikut kah? Lokman mau ikut kah Lokman? Nanti nak fikir, nak fikir. Fikir dulu. Okay. Alright. Siap. Assalamualaikum. Selamat petang. Ha. Walaupun saya isi ni TKC punya Volvo FH13 480. Tapi part ESA je, permit 51 tan. Isi 2 beam nak hantar ke bagai Datuk. Ya. Yeah. Hantar ke bagai Datuk dalam pukul 8 baru gerak daripada apa ni Langat Muni ni. Tahu senang cerita banting lah. Kilang buat bin dekat Genting Senyen. Okey. Ni lori Abang Zlah Kasim. Pun isi 2 bin. Okey. Ni lori Hino 2 lagi ni. Isi Super U. Nampak padat lagi kan. Dia orang isi Super U. Tak tahu dia orang nak hantar kat mana. Ha. Aku pun tak ada tanya lagi dia orang ni. Ya, Super U. Faisal tapi putus sebab apa? Beam ni 30 meter ya. Ha. Kalau tak silap kalau Faisal ni beam dah sampai 27 ke? 28 je tu dia dah kena putus. Okey. Yang depan ni FH ni tak putus sebab beam dia baru 24 meter, sama dengan balan 24 meter. Okay. Malam ni baru nak gerak pukul 8 malam bagi lepas-lepas jam apa semua kan. Ha, baru syok nak jalan. Okay. Stay tune ya. Stay tune.